Dalam rangka pembekalan teknik pemadaman api ringan atau APAR, Sudin Damkar Sektor Kembangan pimpinan Bapak Syafrudin mensosialisasikan teknis pemadaman dan dilanjutkan dengan simulasi pada warga Kembangan Selatan dengan bertempat di kediaman Ketua RW Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Kegiatan ini selain dihadiri oleh Sudin Damkar Sektor Kembangan Bapak Syarifudin beserta anggotanya, juga dihadiri oleh Binmas Kembangan Selatan Aibtu Mudir, Ketua RW 2, para Ketua RT beserta jajarannya, tokoh masyarakat dan warga setempat masyarakat dengan jumlah sekitar 30 orang. Pelaksanaan diawali dengan sosialisasi pengetahuan tentang unsur api, alam yang terbakar, dan tata cara atau teknik penggunaan APAR dan atau dengan sarana yang ada. Yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi praktek pemadaman yang terlebih dahulu diperagakan oleh Ketua Damkar, yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada warga untuk mempraktekkan secara langsung teknik pemadaman, baik dengan tangan maupun dengan tabung APAR. Dari Jakarta, Aibtu Mudir, Tribrata TV, salam Tribrata.